Ketika adik dari Ratu ngegas, digas seniornya. Tanya bukan lo. Bentuk sama kalau di luar kampus. Kamu siapa yang kenal tiba-tiba? Gue senior lo. Siapa yang nyuruh rambut lo kayak gini? Lo sampe bengong dong. Hebat banget tuh gini di luar. Lo apa sih? Lo tuh junior. Gue senior apa lo? Ini parah nih. Kenapa? Gue gak usah ngadain, lu bukan sama lu. Gue kakaknya dia. Ya terus kenapa kalau lo kakaknya dia? Ya lo senior dia, emang lo ngasih dia makan? Yang ngasih dia makan gue. Emang lo ngasih dia makan kan bapaknya, mamanya yang ngasih dia makan. Enggak, bapak gue udah gak ada. Oh gitu? Gue yang gantiin, kenapa? Oh. Yang ngasih makan dia sama nyokap gue, kenapa emang ya? Oh. Welcome back to ini channelnya Tasya Revina, kita bajak lagi. Dan kali ini gue mengumbalkan adiknya dia lagi. Hai. Biar dia ngeprank aja, dia udah bawa temennya. Buat Kak Amel. Siapa namanya? Amel. Buat ngeprank si Tasya. Jadi ceritanya apa, coba jelasinnya. Jadi ceritanya ntar Kak Amel ganteng aja, kayak marah-marah gitu pokoknya ya. Biar kayak Kak Tasya juga kepancing. Gue marah-marahin aja pokoknya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Pokoknya nanti Kak Amel tuh kayak marah-marah sama aku. Jadi Kak Amel tuh ceritanya kalau kelas aku di kampus dan kayak senior aku gitu, ketemunya di luar. Pokoknya kayak Kak Amel nyolot kali lah gitu. Pokoknya nanti kita lihat aja keseruannya. Okay. Ini dekat kantor, jadi aku sengaja cabut duluan. Aku bilang nanti mau makan, nanti ya kasih aku suruh kesini. Dan tim udah pada nyeting kamera dan lain-lain. Dan kita juga udah izin sama yang punya tempat. Oke? Cekidot. Sampai nih Tasya. Halo yang. Iya, aku jemput. Jemput tuh Kak. Oke. Ya kalau ini tempat makan lah. Pesan dulu. Kenapa mau makan di sini? Tadi banyak yang beli. Sini aja kan, dekat kantor juga. Apa sih mau makan nasi oncom? Enak kok, kemarin pernah. Sempit ya. Mas Yuna mau duduk situ apa aku yang duduk situ? Kamu sini biar suatu. Ada Meong. Ini Owi versi belum glow up. Ini Owi belum glow up. Itu cewek lo nyai perutnya ini, glambir. Iya. Minum apa? Biar aku bisa. Apa-apa aja lah, aku udah kenyang. Banyak pesan ya? Wah, dia ada Vietnamese coffee gitu. Makan apa? Aku ngopi aja. Kamu kan udah pesen? Udah sih tuh. Lemon tea hangat. Aku lagi enak banget. Mau itu ya, teh manis. Teh hangat aja. Kuah. Pokoknya minum apa? Aku kuah. Dingin enggak? Enggak. Ini kebelet deh. Tipis dulu ya, Pak. Kamar mandi. Dia. Tanya bukan lo. Bentuk sama kalau di luar kampus. Kamu siapa yang kenal tiba-tiba? Gue senior lo. Siapa yang nyuruh rambut lo kayak gini? Lo sampe bengong dong. Hebat banget tuh gini di luar. Lo apa sih? Lo tuh junior. Gue senior apa lo? Ini parah nih. Ini bukan daerah kampus ya. Tetap aja junior tuh gak boleh rambutnya berwarna kayak gini. Ya kan capek aku. Gue senior, gue nama junior. Kalau senior kenapa? Aku senior udah biasa.
lu, bukan salah lu. Gue, senior dia ya. Oh, senior. Iya. Senior kenapa emang ya? Gak boleh rambutnya kayak gini? Ya iyalah, gak boleh udah dari awal aturannya junior tuh gak boleh. Kecuali kalau dia udah senior, baru boleh kayak gitu. Ya, terus emang lo harus mempermalukan orang depan kayak gini? Gak juga, lo gak jadi pemalukan. Lo kuliah juga. Iya, tapi kenapa? Tapi lo kuliah tidak terasa seperti orang berpendidikan ya? Oh iya, emang iya. Ini bagian dari pendidikan juga nih? Dong. Oh iyalah. Kan dia kuliahnya pakai jilbab. Jadi kalaupun dia di sekolah dia. Ya itu justru itu masalahnya. Dia kuliah pakai hijab, toh rambutnya kayak gitu. Kan itu peraturan kampusnya sendiri yang suruh pakai jilbab. Ya. Ya harusnya bisa dong jadi representatif dari hijab dia di kampus. Ya terserah dia lah, dia di luar mau gimana. Iya, gue kan cuma ngasih tahu ya sebagai senior. Ngasih taunya enggak usah touching-touching. Iya, emang kenapa? You don't have the apa? I have the right to do that. No. Yeah, she's my junior, so what? Tapi dia ada aku. Ya kenapa? Yang gue masalahnya dia, bukan lo. Ya tapi dia ada aku, gue sepatu lah. Kalau misalkan aku jangan larang, emang kenapa? Ya kenapa? Ini regulasi, bukan masalah lo siapanya tapi dia. Tapi ini kampus. Ya tetap aja. Ini bukan kampus. Kelihatan nggak sama orang kampus? Ya nggak kelihatan lah. Ya kelihatan lah, gue kenapa kampus. Kenapa gue jauh-jauh kesini? Ya dia juga ngapain kesini? Eh, urusan kau, rambut-rambut dia. Gua. Ya enggak lah. Ya, kok kan urusan dia? Ya, sendiri tunjukin kayak mana rupanya kau di sini. Oh, nggak ada yang bisa gitu-gitu ada aku ya. Oh iya, betul. Saya dia lupa. Iya, dia emang iya. Kenapa rupanya dia ada? Ada. Suka-suka aku kalau aku mau ngebela dia. Ya udah, mana urusannya aku? Ya main empat. Ini parah nih. Satu sama satu lah. Kenapa rupanya? Ya ngapain mau ngajak-ngajak kakak? Kau sampai bikin malu di sini. Malu. Ada orang di sini, gue tanya. Gaya kau tuh ya kayak preman tuh kau. Gue senior datang bukannya punya malu. Ya gimana? Enggak, ini orang kenapa ya? Gue ributin ada yang apa jadi kakaknya yang gini. Ya serah aja ada aku kalau bisa kenapa gue senior. Gak ada yang bisa kemarin-marin ada aku ya. Aku aja gak pernah memarin ada aku. Ini parah nih. Yang terkeras siapa? Ini tuh bisa. Ya gak bisa, kamu tuh sama aku. Duduk. Ini kenapa bisa ini minta siapa? Udah sama-sama cepet-cepet. Bisa dia gua kakaknya dia. Ya terus kenapa? Gua kakaknya dia. Ya terus kenapa kalau lo kakaknya dia? Ya lo senior dia, emang lo ngasih dia makan? Yang ngasih dia makan gue. Cuma lo ngasih dia makan kan bapaknya, mama yang ngasih dia makan. Enggak, bapak gue udah gak ada. Oh gitu. Gue yang gantiin, kenapa? Oh. Yang ngasih makan dia sama nyokap gue kenapa emang ya? Hus. Oh iya. Iya, gue yang ngasih makan. Jadi lo gak punya hak. Iya, berarti urusan lo bukan ngedidik dia dong. Gak perlu. Lo lihat cara dia, how she dress. How she look. Ya udah biarin aja, emang kenapa? Ya kenapa? Gue negur dia. Heran ya, jadi orang kayak kamu mampu bayar uang kuliah mama tapi gak mampu punya akhlak yang bagus. Oh iya, emang. Ya emang akhlak gue urusan lo. Dengan emang kayak gini. Ya urusan lo. Oh iya, jangan. Better day, fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not ini, the one to save me. My own worst enemy. There's no proof if you don't briefingnya lu gak usah melawan kayak begitu banget sampai dia ngalur ngalur gitu udah ya asal masuk kelihatannya udah nggak mood banget saya tanggung jawab jangan gitu ih maafin ini bukan saya ya. Maaf Natasha aku cuma disuruh. Living life is doing that to cocaine. Ayo Bang Hasan. With no shame. Wait, ayo. Well,
I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. We're trying to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Dia marah loh kalau adiknya digangguin nih. Iya kak. Not okay, all I want, and I pray, all I need.